Alasan Chris memilih untuk berubah menjadi transgender. Oke guys, kembali lagi bersama saya Iker. Ha, pastinya nih mana di channel ini akan memberikan update seputar yang sedang viral. Oke. Inilah dia sosok Chris Tyson, atau lebih dikenal dengan Chris, yang merupakan salah satu dari anggota kru YouTuber yang sangat terkenal, yaitu Mr. Beast. Yap, Chris Tyson menjadi bahan pembicaraan akhir-akhir ini, di mana ia terlihat tampil berbeda di channel YouTube Mr. Beast, yaitu dengan menjadi transgender. Wah, tentunya penonton setia dari Mr. Beast itu banyak sekali yang kecewa guys, karena dulunya Chris yang keren seperti ini malah sekarang menjadi transgender, dan seperti inilah tampilan Chris sekarang. Yap, banyak warga plus 62 yang bertanya-tanya, apa yang menyebabkan mengapa Chris ini bisa berubah menjadi transgender? Padahal dia itu keren banget. Dilansir dari website berita Jakarta Insider.id, di salah satu pernyataan artikel tersebut menyebutkan bahwa Chris berubah menjadi transgender usai pisah atau cerai dengan istrinya. Yap, inilah dia sosok dari istri Chris. Alasan ini merupakan salah satu alasan terkuat yang dipercayai oleh warga plus 62 yang telah menyebabkan Chris berubah menjadi transgender. Walaupun belum ada pernyataan resmi atau klarifikasi resmi mengenai perceraian Chris, seringnya Chris mengupload foto di Instagram bersama anaknya tanpa istrinya. Ini telah menjadi alasan yang kuat untuk dipercaya warga plus 62 bahwa Chris sebenarnya telah berpisah dengan istrinya dan yang menyebabkan Chris menjadi seperti saat ini, yaitu berubah menjadi transgender. Wah, gimana menurut kalian guys? Hey, nice shirt. Thanks, dude. Nice shirt. Hey, nice shirt. Thanks, dude. Nice shirt. Thanks. Nice shirt. Nice. Oke guys, jadi bagaimana menurut kamu tentang perubahan Chris yang berubah menjadi transgender? Silakan komen di kolom komentar pastinya. Oke guys, mungkin cukup kali ini aja informasi yang bisa saya berikan mengenai kabar Chris yang telah berubah menjadi transgender. Wah, sayang sekali guys ya. Yap, salah satu penyebabnya katanya ia itu telah bercerai dengan istrinya, makanya ia berubah menjadi transgender. Bagaimana pendapat kamu? Silahkan komen di kolom komentar pastinya. Oke guys, mungkin sekian update viral yang bisa saya berikan. Terima kasih telah menonton. Oh ya, sebelumnya untuk kalian yang menyukai update viral lainnya, silahkan untuk subscribe channel ini karena di channel ini akan terus mengupdate seputar informasi-informasi yang sedang viral. Oke, saya akhiri. See you next video, next content. Bye-bye.